air. Urusan pagi hari ini adalah urusan air. Saya bisa merasakan begitu pentingnya air setelah kemarin 4 hari di Afrika. Kita ini sering tidak merasa betapa pentingnya air karena kita tidak pernah merasa kekurangan air. Enggak pernah kekurangan air. Jadi enggak pernah merasa betapa pentingnya itu air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo, yang kami hormati Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Gubernur Sumatera Utara, Wali Kota Medan, Wali Kota Binjai, Bupati Deli Serdang, dan Forkopimda Provinsi Sumatera Utara, beserta seluruh tamu undangan yang berbahagia. Kami ucapkan selamat datang di acara peresmian sistem penyediaan air minum Mebidang dan jembatan Aik Tanoponggol. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita simak bersama sambutan Presiden Republik Indonesia dilanjutkan dengan pemutaran tuas katup air dan penandatanganan prasasti sebagai tanda peresmian SPAM Regional Mebidang dan Jembatan Aik Tanoponggol Provinsi Sumatera Utara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang saya hormati Menteri PUPR, Gubernur Sumatera Utara, Wali Kota Medan, Wali Kota Binjai, Bupati Deli Serdang, Bu Dirjen, Pak Dirut, Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati, anak-anakku semuanya yang saya cintai. Air, urusan pagi hari ini adalah urusan air. Saya bisa merasakan begitu pentingnya air setelah kemarin 4 hari di Afrika. Kita ini sering tidak merasa betapa pentingnya air karena kita tidak pernah merasa kekurangan air. Enggak pernah kekurangan air, jadi enggak pernah merasa betapa pentingnya itu air. Alhamdulillah pada pagi hari ini telah selesai sistem penyediaan air minum di Medan, Binjai, Deli Serdang yang menelan anggaran 948 miliar rupiah. Ini kerjasama pemerintah pusat dan provinsi dan kota kabupaten. Tanahnya tanah provinsi. Kerjasama yang seperti ini, jadi kalau kerjasamanya baik, pembangunan juga akan berjalan dengan cepat. Dan ini memiliki kapasitas 1.100 liter per detik, ini juga sangat besar sekali. Sehingga saya minta pada Gubernur, Bupati, dan Wali Kota agar menindaklanjuti sambungan-sambungan ke rumah tangga. Karena menyangkut kurang lebih 88.000 saluran rumah tangga yang bisa tersambung karena pembangunan SPAM ini. Kalau dijiwakan bisa 440.000 jiwa, sangat besar sekali. Dan yang kedua juga akan diresmikan jembatan Aik Tanoponggol. Ini di Kabupaten Samosir yang juga telah selesai menelan biaya 157
miliar rupiah. Ini panjang bentangannya 294 meter dan bentang utamanya 99 meter dan lebarnya 8 meter. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan yang baik ini dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, pada siang hari ini saya resmikan sistem penyediaan air minum regional Mebidang, Medan Binjai Deli Serdang di Kota Binjai dan Jembatan Aik Tano Ponggol di Kabupaten Samosir. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon berkenan Bapak Presiden untuk melakukan pemutaran tuas katup air dan penanda tanganan prasasti. Spam Regional Mebidang dan Jembatan Aik Tano Ponggol telah diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia.